Halo-halo Sobat GST, Thailand Master di sektor ganda putra sudah dimenangkan oleh Leo Carnando dan Daniel Martin yang berhasil keluar menjadi juara setelah mengalahkan pasangan tengil asal Taipei. Namun ternyata cerita tidak habis di situ. Di sini, Mimin sangat tertarik untuk membahas tingkah Su Ching Feng, salah satu ganda Taipei yang jadi lawan Leo Daniel di final Thailand Master kemarin, di mana Su Ching dan Hyeong di babak sebelumnya berhasil mengalahkan juga dua wakil Indonesia lainnya, yakni Pramudia Yeremia, dan dilanjut di semifinal mengalahkan Bagas Maulana dan Sohibul Fikri. Tapi bukan kehebatannya yang di sini kita bahas, melainkan aksi-aksi tengilnya yang suka bikin kita kesel sendiri nontonnya, khususnya saat melawan wakil-wakil Indonesia. Padahal pemain-pemain kita kalem-kalem aja tiap dapat angka, cuma sekedar tos sama rekan aja. Tapi cara bermain Su Ching seolah menyerang mental dan juga sedikit mendelay permainan. Apalagi ketika lawan sedang on fire, mendulang angka, keluar dah delay-delay dari Su Ching. Lihat aja nih pas melawan Bagas dan Fikri kemarin. Tiap dapat angka, dia berteriak sekuat tenaga seperti menjerit, sambil berselebrasi dan juga mengangkat-angkat tangannya tinggi. Begitupun di partai final, walaupun Taipei di sini kalah straight game, tapi mereka memenangkan 2 interval pada 2 set permainan. Bisa dibilang mereka cuma juara interval kali ya. Dan ada momen lainnya, saat mereka memenangkan interval yang selebrasinya udah kayak menang di set ataupun jadi juara. Lihat aja nih, muter-muter, lari-lari, dan juga ngangkat-ngangkat tangan. Emang sepak bola bos, udah kayak nyetak gol aja, sekalian aja buka baju. Apalagi pas abis mengeluarkan deceptionnya, gesturnya udah kayak innocent dan memutar-mutar ngibas raketnya. Walaupun ujungnya mereka kalah, tapi tetap kita apresiasi guys. Walaupun mereka non-unggulan, bisa sampai ke babak final dan menjadi runner-up, itu luar biasa. Keren kau Su Ching, walaupun ngeselin, tapi sodokan-sodokannya emang bahaya nih dia. Selain selebrasi-selebrasinya, Su Ching dan Hyeong juga melakukan sedikit delay dalam bermain hingga memecahkan konsentrasi lawannya yang sedang in perform. Apalagi sedang baca peraih angka. Bahkan mereka ternyata sempat diperingati wasit. Mau menerima servis saja, yang ngobrol, tos, lanjut ngobrol lagi, jalan juga dipelan-pelanin. Lihat aja ini, padahal Bagas Fikri udah siap nunggu mau servis. Udah gitu, bukan bagian Su Ching yang siap menerima servis, tapi dia justru belum siap. Berapa lama yang diulur pasangan Taipei ini sampai mereka dipanggil wasit atau saat di skor 10-5 mereka unggul, di mana Bafik memenangi rally yang jelas-jelas koknya jatuh jauh dari garis. Namun dia melakukan gestur protes dan tidak percaya. Sehabis itu, keluar lagi gayanya yang pura-pura mengepel lantai. Benar-benar bikin emosi nih ya. Padahal Fikri sudah hendak melakukan servis. Dan keselnya, bukan dia juga yang hendak menerima servis, tapi rekannya. Aduh, emang dasar lu ya. Di skor 13-12, rubber game. Bahkan Su Ching mengambil shuttlecock yang sudah berada di area Bagas Fikri dan hendak diambil Bagas. Setelah mengambil kok, Su Ching pun masih mengecek kok tersebut, ambil mundur ke belakang, tak lama maju lagi, diantar pakai tangannya langsung. Padahal kan bisa dipukul itu kok, kenapa harus jalan nganter? Niatnya kayaknya baik banget nih orang. Tapi kayaknya Mimin mikir gak gitu sih. Ini cuma ngedile-ngedile aja nih, bikin kesel emang lu ya. Harusnya kemarin lu udah dikalahin tuh sama Bagas Fikri, tapi karena kecurangan yang kayak gini-gini nih yang bikin kita kesel. Delay terus. Hal itu juga dilakukannya lagi di skor 14-13. Saat Bafik lagi-lagi sehabis mendapat angka, Mimin rasa untuk menghilangkan momentum kemenangan lawannya, dia membawa koknya sendiri berjalan sembari dibuat ngobrol dulu sama wasit. Tapi sehabis itu, kok bukannya dipukul pakai raket, tapi diantar pakai tangan kepada Fikri. Ngeselin gak sih nih orang ya? Aduh, belum ketemu Kevin aja sih lu ya. Tapi ternyata bukan Mimin aja yang kesel sama gayanya. Emang ini orang bikin banyak netizen kesel, khususnya badminton lovers Indonesia ya. Ketika memposting hasil pertandingan final kemarin, ada yang menuliskan, "Dendam Harry Ipe terbayarkan dong. Congrats back to back. Pokoknya kalau lawan yang berisik bacotnya, kasih Leonil deh ya. Ini korban berikut setelah Hawk Bay kemarin." Wah, ini kayaknya belum bisa move on dari final Indonesia Master kemarin ya. Emang di situ Hawk Bay juga agak lebay guys. Aduh, sama aja kayaknya. Tapi mending Hawk Bay, selebrasinya teriak-teriak doang, gak sambil lari-larian. Lalu ketika Badminton membagikan hasil pertandingan mereka melawan Bagas Fikri, ada juga yang memberikan komen seperti ini, "Gile banget nih pasangan Taipei kemarin,
Lawan player juga sampai dapat kartu kuning. Sok-sokan habis rally langsung nanya sana-sini buat ganti shuttlecock. Padahal niatnya ngedelay permainan. Harusnya udah dapat kartu merah. Yang kecil delay terus. Si wasit harusnya ngasih kartu, jangan ngasih peringatan terus. Selain itu, ada juga yang nge-share. Teriakan Taipei menggelegar. Banyak delay juga mengganggu fokus player. Nah kan, dramanya hari ini adalah tukang pel. Sampai kasihan sama tukang pel bolak-balik mulu. Tapi harus diakui, hari ini errornya pram banyak banget. Mesh-nya nggak tembus. Lawan bermain lebih baik hari ini. Wah, wah, wah. Ternyata banyak banget yang benci sama gayanya Sucing nih ya. Tapi harus diakui, serobotan-serobotan depan netnya benar-benar responsif. Udah tahu aja gitu koknya bakal ditaruh di dekat net, langsung diserobot. Nih, kalau kalian mau lihat lagi gimana tingkah-tingkah tengilnya si Sucing ini ya, khususnya di Thailand Master ini, benar-benar ngeselin. Gimana? Udah kalian lihat? Kesel kan? Emang ngeselin tuh orang. Aduh, emosi. Ternyata pemain ini ketika melawan Premiere terkena kartu kuning. Karena kan ngedelay-delay permainan dengan gaya tengilnya. Nih bisa kalian lihat. Syukurin. Apa nggak merah aja sih Sid? Tapi kenapa pas lawan Bafik nggak dikartu juga ya? Dia kan juga ngedelay-delay. Ah, terlalu baik nih wasitnya. Oke guys, sebelum kita semakin emosi banget, kayaknya kita udahin dulu ya video ini ya. Mungkin sekian dulu yang bisa Gudang Sports bagikan. Bukan bermaksud apa-apa guys. Cuma curhat aja. Sekian dulu ya. Sampai ketemu lagi. Thank you.